serangan yang cukup luar biasa, bomber dari para sorak Hezet Kajo. Kembali angkat bola, terima surat sang Cecep, jauh keras di sana. Nampaknya lagi-lagi dibalas dengan satu keputusan sepik yang cukup keras. Jika mampu kembali memboyong bola terjadi, masih sementara 1-22. Angkat bola terima, harapkan bola terima sang center. Lagi-lagi keputusan yang cukup sia-sia, mampu terbaca. Jika lagi kembali menambah poin 2-22. Masih Romeo Malaka. Angkat bola ke tengah, reset sempurna surat sang center. Kali ini berbalik satu arah bola, dorong kembali berbalik, menyerah lagi-lagi. Putar terbang dari pada counter block, namun kembali bola liar kali tidak mampu dimanfaatkan dengan cukup sempurna. Masih kali berapa poin 23-2, masih ada Eset Kajo. Harangkan bola, satu arah bola. Kali ini kembali dipertajam dengan keputusan yang cukup apik dilakukan daripada seorang sang setter Romeo Malaka. Lagi-lagi Romeo Malaka angkat bola, Hezet Kajos jauh di sana. Kali ini kembali satu tugas yang cukup apik dilakukan dari seorang punggung tiga, Hezet Kajos Kabung Antep. 24-3, arahkan bola Romeo Malaka, seorang Cecep, pemain yang cukup luar biasa. Lagi-lagi tidak mampu menjegal datangnya bola, sehingga kembali Hezet Kajos di sana jauh meninggalkan lapangan atau out lapangan. Kembali poin 5-24. Angkat bola ke tengah, terima api, satu arah bola. Lagi-lagi dorong kembali, poin terjadi 6-24. 6-24. Angkat bola di sana, terima. Kali ini masih mampu berbalik menyerang. Satu akurasi yang cukup apik dilakukan daripada seorang sang Romeo Malaka. Poin 7-24. Lagi-lagi ada seorang sang Cecep, nomor punggung 9 kali angkat. Kembali apa yang terjadi? Dampak daripada diguyur hujan, sehingga nampak kali ini keliru dalam menentukan satu keputusan. Jika bola melenceng ke arah sebelah timur sana, kembali kesalahan terbaca. Ranulir daripada seorang sang wasit kali ini, jika mampu dengan mudahnya menambah poin atau pindah poin kembali 7-25. Angka lagi-lagi arah belakang kali ini, jauh di sana pendek. Satu keputusan, masih mampu berbalik. Kali ini berbalik penyerang Romeo Malaka, lagi-lagi berbalik. Satu penyelamatan, mampukan di sana berbalik satu arah bola Romeo Malaka. Lagi-lagi dorong kembali, masih ada Yos Kabung Antep. Satu dorongan bola, kembali kali ini berjibaku. Angkat dari sana, nampaknya apa yang terjadi, salah satu sang libero kali ini kurang akurat dalam ambil keputusan, sehingga pindah poin 4-7. Sang libero angkat Romeo Malaka, keras bola masuk terjadi kembali. Lagi-lagi pindah poin ada 8-4. Berpaut 4 poin dari pemimpin. Di pertandingan set yang kedua sementara ada Romeo Malaka. Lagi-lagi angkat kembali, nampaknya penguasaan bola daripada seorang setter Hezet Kajo Sutarjo Ayos Kabung Antep mampu kembali mencuri poin berbalik. Satu tipuan yang cukup apik, cukup unik diperagakan daripada seorang sang setter kali ini. Masuk kembali nomor punggung 9, kedua SFK Jos Kabung Antep. Out lapangan kembali. Tidak poin 6-9. 6-9 terjadi. Lagi-lagi kali ini masih daripada SFK Kabung Antep. Lagi-lagi
justru bola yang seharusnya dimanfaatkan dengan apik, namun justru berbalik keliru. Alhasil kembali ke pita poin, angkat bola dari sana, rakan kembali, satu pergerakan bola. Tipu daya cukup sempurna, kembali menambah poin 10-7. Pemimpin 3 poin masih Romeo Malaka. Angkat bola, Yos, arahkan terus sang libero, dorong kembali, pendek, lagi-lagi justru berbalik kesalahan, sehingga kenapa poin terjadi 11-7. Angkat bola, dorong kembali, pendek, kali ini dibiarkan begitu saja. Alhasil lagi-lagi poin 12-7. Masih daripada Romeo Malaka. Angkat bola, terima, jauh kali ini daripada terasa jagoan SMK Yos Kabupaten, sehingga biarkan begitu saja. Kembali poin 13-7. Romeo Malaka angkat bola, sang libero akan ke depan, lagi-lagi berbalik, satu keputusan yang apik. Apatnya kali ini miskomunikasi, sehingga poin 14-7. Terpaut 7 poin di set yang kedua. Satu, pergerakan bola mampu, resep sempurna, angkat ke belakang. Justru kali ini titik daripada seorang punggung 6 mampu dipertajam dengan sepak yang cukup keras, sehingga berbalik tidak poin 8-14. Lagi-lagi kali ini masih SMK Kabupaten. Kesalahan daripada seorang sang SMK Kabupaten. Berbalik dengan mudahnya, geser bola atau geser poin terjadi. Maka keras, kembali kerasnya bola, sudah pindah poin 9-15. Masih angkat bola dari sana, terima, dorong sang sesep, kembali lagi-lagi penguasaan bola dilakukan daripada dorong sang SMK Kabupaten. SMK Yos Kabupaten, kesalahan kembali terlalu terburu-buru. Nampaknya kali ini kembali menambah poin 16-10. Angkat bola, terima, kali ini justru mampu dipatahkan daripada seorang Romeo Malaka. Kenapa poin 17-10. Maka arahkan kembali, dorong, pendek di sana, jauh berbalik, satu keputusan lagi-lagi, namun terhambat daripada jaring net, sehingga kembali menambah poin 18-10. Romeo Malaka angkat bola, mencoba penyelamatan dengan kaki, namun justru bola bergulir liar, kembali terjadi poin 19-10. Romeo Malaka terasak seset, angkat bola dari sana, arahkan SMK Yos. Lagi-lagi salah satu pemain, siapakah Alvan di sana, terjatuh, namun justru bola penguasaan daripada seorang pemain. Poin kembali 20-10. Masuk kembali pun 5 SMK Yos Kabupaten. Cetet out lapangan kembali 11-20. Lagi-lagi kesalahan kembali terjadi, poin 12-20. SMK Yos Kabupaten. Angkat bola kembali keliru, 21-12. 21-12 kali ini dengan poin mencoba tertinggal daripada seorang SMK Yos. Poin lagi-lagi nampaknya terasa hujan,
Harui dengan arah bola sehingga tidak mampu diselamatkan dengan cukup apik. Poin kembali terjadi, angkat bola. Rukajos mencoba ke belakang. Satu pergerakan bola. Angkat tinggi. Kali ini kembali. Lagi-lagi menambah poin 23-12. Angkat bola. Dorong kembali. Satu pergerakan bola. Lagi-lagi ke belakang. Namun tidak mampu menerima dengan baik dengan poin 24-12. 24-12, satu poin lagi. Mampukah titik akhir di set yang kedua kali ini? Berbasa seorang Romeo Malaka. Laksanakan kembali dengan baik atau sebaliknya. Masih satu pergerakan berbalik. Arah bola. Sehingga akhir di pertandingan di set yang kedua. Selamat, jemput kepada Pak Romeo Malaka dan terima kasih.